Assalamualaikum Sobat Kreatif. Dalam video kali ini saya akan memberikan cara bagaimana membuat cover sofa ban dengan motif yin dan yang. Cover ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian samping. Untuk itu silahkan diukur dulu bagian atas dan bagian sampingnya. Saya tidak memberikan ukuran secara spesifik karena pastinya ukuran ban yang Anda gunakan berbeda dengan yang saya gunakan. Khusus untuk bagian atas, misalkan ukuran yang Anda dapatkan adalah 50 cm atau 60 cm, silahkan Anda lebihkan 1 atau 2 cm. Untuk membuat pola, saya menggunakan kertas kalender. Kemudian saya ukur diameter luarnya. Karena saya tidak mempunyai jangka besar, saya menggunakan kayu yang saya gabungkan. Kemudian ujungnya saya kasih paku dan kasih ballpoint. Di bagian dalam lingkaran yang besar, buat juga dua buah lingkaran kecil dengan diameternya adalah jari-jari dari lingkaran yang berukuran besar. Setelah itu, bisa digunting dengan mengikuti huruf S yang terbentuk dari dua buah lingkaran kecil. Kemudian, di bagian sisi yang lancip, kita beri tanda, tujuannya untuk menjadi titik awal ketika proses menjahit. Kemudian kita cetak di atas kain yang nantinya akan kita gunakan sebagai cover.
Kemudian kita jahit dimulai dari tanda yang sudah kita buat sebelumnya. Agar jahitan lebih kuat, sebaiknya kita jahit di sisi luarnya juga. Untuk di sisi luar, tips dari saya, silakan menggunakan minyak goreng atau minyak zaitun agar nantinya mudah dalam proses menjahit. Setelah bagian atas selesai, kemudian kita jahit bagian pinggir. Jangan jahit di dua sisinya, cukup satu sisinya dahulu. Untuk ukuran lebar, silahkan Anda sesuaikan dengan ban yang Anda gunakan. Kemudian kita satukan bagian atas dan bagian pinggirnya. Dimulai dari titik jahitan. Kita mulai dari satu sisi dahulu. Trik yang saya gunakan agar jahitan kita menjadi rapi, ketika sudah mencapai titik pertemuan, kemudian saya kunci dahulu. Setelah itu saya lanjutkan di bagian sisi yang sebelahnya. Di bagian ini juga sama, ketika sudah mencapai titik akhir dari warna, kemudian kita kunci. Kemudian kita tentukan titik akhir dari pertemuan sisi pinggirnya.
Kemudian kita ukur sisi pinggirnya sampai ke bagian titik akhir dari sisi yang paling atas. Kemudian kita beri tanda. Lakukan juga pada sisi sebelahnya. Setelah itu kita jahit sisi pinggirnya. Selanjutnya, tinggal kita satukan kembali sisi atas dan sisi pinggirnya. Sekedar saran dari saya, sebaiknya dalam pembuatan cover ini jangan terlalu longgar. Karena nantinya kalau terlalu longgar, hasil akhir dari sofa kita tidak rapi. Kemudian jangan juga terlalu sempit, karena kalau terlalu sempit nanti akan susah masuk sehingga tangan kita akan menjadi sakit. Apabila Anda masih kurang paham dengan proses pembuatannya, silahkan Anda ulangi kembali videonya atau bisa juga langsung ditanyakan di kolom komentar. Silahkan Anda gabungkan video ini dengan video saya sebelumnya dan insya Allah Anda akan bisa membuat sofa sendiri. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam Wafikansa Kreatif.